Oke lur, review soundcard dari DS Orca Dolphin Sound. DS Orca Professional Audio Interface 24 bit 192 kHz. Ini anak logo nih Dolphin Sound DS Orca. Ini kita di sore. Buka langsung. Ada kabel data. Dapat buku petunjuk. Ada gain is gua di review pokoknya bahasa Inggris itu di responnya. Oh, input 1 2 balance frekuensi respon min 1 per min 1 desibel 20 sampai 20 kHz. Dynamic range 82 dB. Baik, bahasa Inggris lur. Outputnya pokoknya gila. Screenshot ini apa-apa. Sini dok. Terus tampilan depan nih. Oh, atas ini bagian depan. Bagian depan. Ada gain. Ada gain potensio peak dan signal. Input 1 len high ini buat impedance sebenarnya ya. Input 2 len, kalau ini dipencet tulisan mono, ini inputnya nanti jadi 1 atau di jumper. Ini gain 2 untuk input len 2, sama ada peak juga signal. Ini loop back, untuk loopback. Ini potensio ini gunanya, ini kalau diputar ke mentok kiri, ini inputnya dari sini lho, dari input 2 ini. Kalau diputar mentok ke kanan, ini inputnya dari komputer atau software DAW. Dan ada potensio output sama seperti soundcard pada umumnya, berfungsi untuk output ini ya, yang di belakang. Terus ada phantom, tapi phantomnya ini di belakang, ini tombol phantomnya. Ada pons, untuk volume pons di sini jacknya 6,5 mili yang besar. Untuk tampilan belakang ini lur, tampilan belakang nih ada USB ini, nanti dicolokkan ke sini. Ada DC 5 volt, ini cas HP ya, jacknya seperti ini. Nah, ini tombol phantom power, ini untuk ground. Ini main output dan ini input untuk RCA, ini untuk cek AKI ya. Untuk saklar ini kalau diarahkan ke kiri itu suplainya dari USB, kalau diarahkan ke kanan suplainya dari cas ya, ini bisa cas HP
USB punyanya handphone. Ini bagian bawahnya. Nah, oke, langsung kita tes ke komputer. Itu dari silo. Ya. Ini langsung kita capkan ke komputer. Itu langsung kebaca lur. Nah, langsung kebaca itu lur. Headphone HD2. Ini saya coba untuk nyalakan smart lab ya. Bisa buat untuk pengukuran smart lab lur, lur. Jadi smart lab 7. Yaitu kebaca lur ya. Jadi soundcard di Osor Caiki ini sudah AC for all ya, jadi langsung kebaca, nggak usah pakai install driver tambahan itu lur. Mikrofon HD2, mikrofon HD1. Wis kebongkar lur iki, koyok ngene iki jerone. Seperti ini dalamnya. Ini tampak depannya. Ini untuk IC-nya, untuk IC program. Untuk preamp-nya, IC-nya di sini. Cukup memuaskan dengan harga yang murah. Harga bisa dicek di toko online. Ini ya, potensinya sudah bagus. Oke, sekian. Terima kasih.